rindu, kangen kampung halaman, keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua sanak saudara. Rindu rasanya meraih hari kemenangan, berkumpul bersama, sholat Idul Fitri di lapangan yang luas, bermaaf-maafan sebagai tanda kita kembali ke Fitri. Betapa rindunya. Tapi tahun ini semuanya berbeda. Ada mereka yang harus kita lindungi, ada mereka yang harus kita jaga. Wabah yang tengah menyerang dunia membuat kita harus di rumah saja, tidak mudik, bahkan sholat Idul Fitri di rumah. Galau memang. Tapi ada mereka yang sudah berjuang mati-matian menjaga kita, menjaga masyarakat Indonesia dari tertularnya virus corona baru ini. Demi esok yang berpendar, demi hari kemenangan yang akan kita raih, demi kebaikan ayah, ibu, kakek, nenek, dan sanak saudara di kampung halaman, aku putuskan untuk tidak mudik. Dan demi mereka yang telah berjuang, demi mereka yang sama-sama menahan diri, menggenapkan rindu menjadi seutas semangat, menarik diri untuk di rumah saja, insya Allah aku tunaikan sholat Id di rumah. Bersama mereka, mari cegah penyebaran virus corona di kampung halaman dengan tidak mudik dan sholat Id di rumah.